Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa ad-din As-salatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul Hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Arhamar Rahimin. Wa ba'd. Okey, kita sama-sama tengok apa yang ada dalam tafsir kita. Kita pada ayat 166 dan kita baca daripada ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kepada kita inayah dan taufik kerana kita dapat hadir bersama-sama pada hari ini, alhamdulillah. Dan semoga sekali lagi hari ini dapat memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat seperti yang kita doakan tadi. Nabi selalu membacakan doa, Allahumma inni as'aluka ilman na fi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi kita nak, kita ni sebahagian daripada itu kita dapat insyaAllah, ya, kita dapat ilmu yang bermanfaat, kita dapat rezeki yang berkat dan kita dapat amalan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita berbincang sebelum daripada ini tentang ayat manusia-manusia yang mengambil selain daripada Allah, ya. Yang mana sebelum daripada ayat kita ini, ya, kalau kita tengok daripada sebelum daripada ayat, orang yang mengambil selain daripada Allah itu dengan syabih ataupun misal-misal anda dan ini apa saja selain daripada Allah yang diambil sebagai gantian, ya. Tak kiralah berhala ke, lepas tu manusia ke, lepas tu namakan Tuhan ke, apa saja, maka itu di anda dan, ya. Kemudian mereka meletakkan cinta kepada apa yang mereka sembah, dan Allah menerangkan kepada kita bahawa umat mukmin, bagi orang-orang beriman, ya, mereka itu ada satu sifat dan sifat ini penting untuk kita semua, bahawa ini satu benda penting dalam soal hidayah, ya, bagi penerangan tentang makna hidayah. Artinya selama ni kita cerita kita tentang beriman, alladzina amanu wa amilussolihat, tetapi kita naik lagi satu tingkatan
Maknanya bukan sekadar beriman, bukan sekadar kita itu melakukan amal soleh, tetapi kita meletakkan semua itu di atas nama cinta. Ya, dan cinta tersebut kena asyaddu hubban, asyad maknanya bukan sekadar syadid, bukan sekadar bersungguh, bukan sekadar bersangatan. Asyaddu, terlebih bersangatan, hubban lillah, ya, terlebih bersangatan sayang mereka itu terhadap Allah. Jadi kita doa pada Allah, kita duduk melalui perjalanan hidup ini, kita mengecap rasa sayang, cinta kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, itu yang kita bincangkan sebelum daripada ini, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut walladzina amanu ashaddu hubballillah, dan orang-orang yang beriman mereka itu bersangatan, ya, bersangatan sayangnya kepada Allah, ya, bersangatan sayangnya kepada Allah, ya, sebab hub ni adalah rasa dalam hati. Hub adalah rasa di dalam hati yang kita boleh bentuk hub tersebut, ya, sayang tersebut boleh dibentuk. Apatah lagi kita berdiri di atas fitrah. Okey, anda dan hub, tetapi bukan atas dasar fitrah. Okey, beza tak? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa orang beriman dia sayang Allah itu dengan bersangatan sayang, tetapi dalam masa yang sama Allah kata orang-orang yang mengambil selain daripada Allah, anda dan itu juga sayang kepada apa yang mereka sembah, ya, tetap sebab itu bukan fitrah. Itu benda yang diajar, benda yang dimasukkan, benda yang macam letak satu berhala, dia orang sayang berhala tu, ya, yang mana berhala itu bukan fitrah, ya. Maka dengan sebab itulah walaupun sayang tetapi bukan asyaddu hubban. Jadi kita nak bincang pada hari ini, kita itu bukan soal dia orang dah settle dah, dia orang terpulang kat dia orang, ya, mengambil sebagai anda dan orang mempertahankan itu terpulang pada dia orang. Tetapi di sini yang kita nak ambil sama-sama dalam kelas kita ini, dalam dewan ini, kita nak bagaimana kita nak memasukkan asyaddu hubban lillah. Okey, jadi kita sambung yang dulu kita sebutkan sebelum daripada ini, ya. Menurut sebahagian daripada ulama, ya, ada 10 yang kita sebutkan. Kita sebut 4 baru ni. Ya. Jadi sebab hub ni ialah bahasa hati, ya. Dia bukan bahasa akal. Hub ni dia bahasa hati, ya. Dia adalah perasaan. Jadi dia bukan akal, dia bukan logik, ya, tetapi rasa dalam hati. Jadi 10 benda ni kita kena usahakan untuk kita semua mendapat cinta Allah. Allahumma rzuqna, ya Allah. Rezekikanlah kami, ya Allah, cinta pada Allah. Sebab nabiyyin, siddiqin, syuhada, mereka memang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Asyaddu hubban lillah. Asyaddu hubban. Sebab tu kita katakan para syarat dia adalah kita kena letak semua cinta yang lain mesti duduk di bawah cinta ini. Kita mungkin cinta sesama kita, kita mungkin cinta pada pasangan kita, kita cinta kasih pada anak kita, kita cinta pada sahabat rakan kita. Tetapi semua cinta tu kena letak di bawah cinta yang lebih agung, iaitu cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Okey, dulu kita sebut yang pertama, baca Quran dengan tadabbur, ya. Baca Quran dengan tadabbur dan faham maknanya. Itu memang nombor satu lah. Mana-mana pun kalau kita tengok pesanan para ulama, golongan arifin, untuk mendapat cinta Allah, maka tak dapat tidak kita mesti dekat dengan ayat Allah. Dan kemudian bukan sekadar dekat dengan ayat Allah, tetapi membaca ayat Allah dan kemudian memahami ayat Allah, menghayati dan menjiwai ayat Allah tersebut, ya. Ada satu, saya baru dengar baru ni, saya baru, ada seorang dicerita atas cerita lah, ya, pagi-pagi kan, jangan duk stres sangat kan, sebab hari ni saya suka sangat sebab tak kena guna skrip, minta maaf sebab lambat. Jadi ya Allah, menikmati momen ni rupanya nikmat dia lain rupanya, ya. Tapi ialah jangan kita rasa tertekan apa pun. Ada seorang, saya cerita ni atas cerita, maksudnya dia cerita pada saya, even dia seorang student je pun, seorang student Hafiz, ya, tah macam mana, tah ada seorang wanita, ya, mengadu masalah hidupnya yang sangat besar. Dan
yang dia telefon ni pun studentnya pun dalam umur 17 tahun, 18 tahun, seorang hafizah ya. Jadi yang mengadu ni masalah family. Macam mana cerita tu panjang lah, macam mana tiba-tiba sampai ke budak ni kan. Dan bila masalah, tentulah kita bila bercerita masalah kan menangis ya, meluahkan semua perasaan. Budak ni faham apa? Dia pun bukan kahwin lagi kan. Kan? Tapi kadang-kadang orang meluahkan bukan sebab dia nak dengar feedback pun ya, dia nak orang dengar je ya. Kalau orang tu bajet sangat pun kita penat juga kan. Kita baru mengadu sikit, dia buat bajet baik, ini nasihat yang pertama, nasihat yang kedua, nasihat yang ketiga, banyak no nasihat kamu ya. Kamu tak dalam posisi saya, kata contohnya. Baik, saya bukan nak cerita tu, saya nak cerita ni adalah dia kata apa dia, oleh kerana dia cerita, sebab dia cerita kepada saya, so dia kata macam bila orang tu macam betul-betul mengharapkan dia bagi satu solution, so dia pun tak reti nak bagi solution apa. Last dia kata apa dia? Dia kata, kak, boleh tak kak ambil Quran, peluk Al-Quran kak? Ambil Quran je. Bukan, dia tak suruh baca, dia suruh ambil Quran, peluk Al-Quran. Peluk Al-Quran tu je, ambil Al-Quran tu, peluk ini budak ni je, kita tak payah bincang lah pasal betul tak betul apa dia, apa kaedah, apa hujah, wala dalil, wala syik. Tetapi nak ceritanya, orang tu buat. Dan lepas tu dia kata, orang tu telefon balik, dia kata, ya Allah, peluk Al-Quran ni best rupanya ya. Mean, fizikal Al-Quran tu je pun belum lagi makna dia. Tetapi maknanya dekat dengan Al-Quran, physically, physical. Itu pun dah sebenarnya dah memberikan seorang itu satu kelegaan. Satu kelegaan yang dia sendiri cerita, dia rasa macam ya Allah kuat balik, ada semangat balik. Saya pun masa bila saya dengar, Masya Allah ya. Begitulah banyak benda tentang Al-Quran yang kita belum tahu pun. Ataupun kita tahu tetapi kita tak gunakan pun. Menjadikan kita pun rasa dalam hidup kita tak ada kekuatan, kita rasa kita mudah sangat down ya. Kita orang kata sekarang apa ni, bipolar disorder ni kan, bipolar disorder ni yang swing dia punya mood dia kan, suka sangat, sedih sangat, hypo ya. Jadi akhirnya baik, semua ni adalah masya-Allah yang berlaku di sekitar kita, yang solutionnya dah ada dalam pada Al-Quran itu sendiri ya. Jadi sebab tu betullah nasihat para ulama, yang pertama sekali kalau kita nak mendapat hubbullah, nak mendapat kasih sayang Allah, pertama sekali apa tadi? Ni ulang sebab ada yang minggu sudah dia musafir, jadi kita jadi kita tak, supaya nanti jangan tiba-tiba dalam catatan ni nombor 5 je kan. Jadi kita bersifat adil pada orang yang musafir minggu sudah lah. Okey, yang kedua apa dia? Yang ni tolong saya. Yang kedua apa dia? Mesti kita melakukan nawafil. Nawafil ni benda sunat. Kalau hanya buat benda, tapi mesti ba'dal faraid. Selepas settle hak fardu. Selepas settle hak fardu, kita buat yang sunat. Untuk dapat hubbillah, cinta sayang Allah, maka hendaklah kita sentiasa istiqamah melakukan perkara-perkara yang sunat ya. Berterusan melakukan perkara-perkara yang sunat. Ba'dal faraid, selepas yang fardu tu settle ya. Kemudian yang ketiga, lazim bi zikrillah, lazim ya, kena baca sentiasa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lazim zikrullah, pilihlah zikrullah ya. Kalau kita ada masyayikh, kita ada guru, dia akan bagilah baca yang ni ke, baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada yang bacalah qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid walam yulad. Bacalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu yang penting adalah kita melazimkan zikrullah. Maknanya kita memperuntukkan percakapan kita ya, melazimkan, menjadikan dan menetapkan dalam satu hari daripada pagi sampai ke malam, insya-Allah kita akan bercakap. Mulut kita akan berfungsi ya. Dan pastikan bahawa zikir lebih banyak daripada percakapan-percakapan biasa. Ya, kalau kita kata pagi tadi saya jumpa Dato' Haji awal-awal pagi, awal Dato' Haji apa khabar Ustaz? Oh ini dan blablabla. Mana Dato' Haji tu? Oh, kenapa ada rostrum ni ya? Ah, tak apa. Ada yang nunu-nunu je belakang tu kan. Ya.
So apa perkataan orang Melaki kalau merajuk buruk ke? Jadi apa saja perkataan yang kita keluarkan, maknanya pastikan zikir ini saya sebut untuk diri saya ya. Saya tengok semua yang ada di sini alhamdulillah ahlu zikir, nampak masing-masing ya. Amin ya Rob. Ya. Saya sangka baik supaya masya-Allah jadi perkara tersebut, dan itu menjadi doa, dan semoga patah balik pada saya dalam banyak indeks percakapan kita, zikir biarlah melebihi daripada percakapan biasa. Jadi lazimkan rattaban bi zikrillah. Okey, kemudian yang keempat, apabila ada hawa nafsu, keinginan hawa nafsu. Bila saya buat hawa nafsu ialah keinginan yang tak baik, maka kita terus lawan dia. Pada masa lawan itu, kita mendapat hubbullah. Setiap kali kita melawan keinginan hawa nafsu, kita against dia. Pada masa kita lawan, pada masa itu juga kita akan mendapat hubbullah, sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya makin banyak kita melawan, makin banyak kita akan mendapat hubbullah. Ya, rasa nak tengok benda yang tak patut, rasa nak tengok, keinginan nak, tetapi kita alihkan pandangan, masa tu kita dapat hubbullah. Rasa nak cakap benda yang memang aku cakap ni kan memang kena kan, kan? Tetapi kita tahan, masa kita tahan cakap itu, masa itu hubbullah, sayang Allah masuk dalam hati kita. Jadi apa saja keinginan yang kita tahan pada ketika itu, lahirnya hubbullah. Jadi makin banyak kita melakukan, kita menahan, makin kita mendapat hubbullah. Okey. Yang kelima. So yang kelima belum ya? Saya boleh dah sambung. So yang kelima, mendapat hubbullah dengan menghayati asma Allah wa sifatuh. Ya. Kita akan mendapat hubbullah dengan kita menghayati nama-nama Allah. So, tadi zikir, tetapi nama Allah ni kita kena spesifikkan dia untuk mendapat hubbullah. Dan alhamdulillah syukur pada Allah, kita pun lazimkan benda ni jadi zikir kita kan. Sebelum kelas kita baca Asmaullahil Husna ya, ataupun tidak tip baca. Tip dapatlah hubbullah ya. Orang tak baca tak dapat hubbullah, dia dengar je kan, sambil-sambil sembang kan, entara ustaz nak mari kan. Tetapi semua yang dikatakan sebenarnya zikir asma, yakni zikir asma ini sangat besar makna dan faedah dia, sangat besar makna dan faedahnya. Jadi sebab tu kalau boleh, setiap kali kalau kita berkesempatan, kita datang lebih awal pada kelas kita, biar kita fokus betul-betul, biar kita fokuskan betul-betul. Nas, kalau kita baca nas'aluka ya man huwallah alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliq. Baik, kita baca kerana Nabi sebut man ahsaha dakhalal jannah. Dalam hadis Nabi kata man ahsaha, barang siapa yang membilangnya, maknanya barang siapa yang menghafalnya dan membacanya, orang tu masuk syurga kata Nabi. Sebab kita sebut satu-satu nama Allah yang Allah tu suka, bila kita sebut nama dia Allah suka. Oh, hamba ku sebut nama aku. Jadi sebab tu bila kita sebut tadi tu, Allah suka. Yalah, macam kita lah kan. Saya panggil nama mungkin kita rasa suka kan. Compare dengan tak panggil langsung kan. Jadi lepas ni kalau saya tak panggil, janganlah kecil hati sebab nak panggil semua orang kan. Kerja kelas kita ni ambil panggil je. Apa maknanya tafsir panggil nama orang? Seorang-seorang. Habis semua, sekianlah saja. Wabillahi taufiq, jumpa balik minggu depan. Minggu depan jumpa balik bilang seorang-seorang. Jadi fahamlah benda tu kan. Kita faham. Tapi maknanya Allah sangat sayang, beri sayang pada orang yang menyebut namanya, ya, menyebut namanya. Dan apatah lagi menghayati Ar-Rahman, kita sebut Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, ya. Ya. Nah, tu menunjukkan dah hilang nama ajuk tu. Suami kita kan, bila dia cakap tu okey tu. Ya, kalau tak cakap tu masalah. Boleh tak? Dan untuk kita ya,
Kita boleh saja memilih mana-mana nama Allah yang kita nak ulang dan ulang dan ulang. Katalah, ya Allah, hari ini aku nak ulang ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai yang lemah lembut, sebab rasa kasar sangat aku ni, rasa hati ni kasar sangat, maka kita baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya. Mungkin kita rasa lemah sangat ya, sebab tu jadi macam merajuk, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Ha, sesuai memang zikir tu. Ya, memang kadang-kadang tengah down tu kan. So kita ambil nama yang kuat, ya Qahar, ya Qahar. Mungkin kita dalam keadaan kita kata down, rasa macam Allah, kadang-kadang hidup ni orang tak ialah macam-macam lah perasaan kita tu kan, yang tak patut-patut tu kadang-kadang saja je reka dalam diri kan. Kita buat skrip sendiri, lepas tu kita sedih sendiri kan, lepas tu kita yang sengsara sendiri. Lepas tu kita perlukan kekuatan. So kekuatan tu kita baca contohnya ya Qahar, ya Qahar, ya Aziz, ya Aziz, sebagai contoh ya. Boleh saja sebenarnya, yang penting kita menyebut nama Allah. Maknanya bila kita sebut nama Allah, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kerana Allah kata dalam hadis kursi, barang siapa sebut aku, namaku, ketika dia seorang diri, aku akan menyebutnya dalam keagungan zatku, kata Allah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku akan sentiasa bersama dengan dia selama mana dia ingat padaku, selama mana dia sebut nama aku. Jadi sebutlah sentiasa nama-nama Allah ya. Dan Allah itu ada banyak nama ya. Dalam satu rantaian kita kata 99 mi'atan illa wahidah. Allah itu ada 99 yang kita sebut, kita cuba sebut dalam asma yang kita baca tu insya-Allah. Baik, boleh yang kelima ya, untuk mendapat hubbullah. Dan kita harap setiap orang yang dalam dewan ini akan mencatatnya, dan mungkin akan ada yang meninggalkannya dan ada orang yang mengamalkannya. Memang begitulah. Dan orang yang mengamalkannya akan merasai dia punya kelazatan dia, merasai kelazatan disayangi oleh Allah ya. Sama lah kan, macam kita tengok kat TV tiba-tiba resepi kan, kita pun catat je. Suami kata banyak noh mencatat kan, banyak dah buku-buku resepi, tapi sekali pun tak pernah masak. Nak buat macam mana kan? Kan? Tapi at least lah, at least, bukan at least maknanya, bukanlah maknanya biarlah kita catit, tetapi lepas tu buat. Sebab tu orang yang buat baru mendapat ya. Kalau kita tak buat, kita tak dapat. Tak dapatlah kasih sayang. Sebab tu orang dulu, para solehin, para arifin, mereka fokus kepada, mereka pegang satu dan mereka laksanakan dan amalkan, mereka mendapat rasa tersebut ya. Rasa, sebab cinta kasih sayang adalah rasa, dan ini kasih sayang yang tertinggi yang Allah nak berikan kepada kita ya. Yang keenam ya, yang keenam, mengenang nikmat-nikmat dan kurnia-kurnia Allah. Itu cara kita nak mendapat hubbullah. Allah sangat sayang dan Allah beri sayang pada orang yang mengenang nikmat Allah, maknanya menyebut nikmat Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ya, menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah yang beri. Bila kita sebut nikmat Allah, kata contohnya hak syukur, alhamdulillah kita datang sama-sama pada pagi hari ini, kita sebut nikmat Allah, Allah yang melihat dan mendengar apa yang kita sebut, Allah sayang pada kita dan Allah beri sayang dia pada kita ya. Ini untuk mendapat kasih sayang Allah. Jadi sebab tu saya ulang balik biasa kita, saya ulang benda ni. Syaitan, kerja pertama dia pada kita apa dia? Kerja pertama syaitan pada kita apa dia? Ya, gerak kerjanya was-was. Mewas. Tak. Tapi apa yang diwas-waskan tu? Was-was ni makna satu benda yang tak kukuh. Itu was-was. Maknanya daripada benda kukuh, okey, kerja dia touch sampai benda tu jadi macam tak kukuh. Jadi bila kita tak kukuh, kita tak akan boleh membuat keputusan. Maknanya kita takkan, hati kita tak buat satu keputusan bila dia adalah bentuk was-was. So apa konten was-was tu? Hasud ya. Nama hasud tu was-was lah. Maknanya hasutan tu ialah was-was. Was-was tu hasutan. Apa benda konten? Konten. Konten hasutan itu. Macam saya cakap kasar sangat ke? Okeylah. Dah semangat tu kadang lain sikit kan. Okeylah, kadang orang jiwa halus ni kan, kita segah-segah dia rasa macam terganggu kan. Okeylah. Ya, apa konten ya?
apa konten hasutan syaitan tu ya dalam hati kita ya. Rasa ya, dia punya yang paling utama adalah menghilangkan rasa syukur sehingga dia tak nampakkan nikmat. Tak nampak nikmat. Satu nikmat tak jadi nikmat pada mata kita. Ini bukan nikmat, ini biasa-biasa je. Itulah dia konten hasutan yang menjadikan was-was tadi. Was-was tu mana? Aku dapat nikmat tapi hati tak rasa kukuh nikmat tersebut. You was-was nampak? Was-wasa you was-was tu. Was-wasatan was-wasan was-wasun was-wasun was-waslat was-was was-wasun was-wasun rubai. Maknanya nak ceritanya apa dia? Benda yang kita dapat nikmat itu firm, tetapi dia akan hasut, dia akan bisik dengan apa cara, dengan apa reason sekalipun. Ya, sebab syaitan master buat reason. Dia takkan, syaitan bukan bodoh, bukan kata, jangan syukur. Aku syukur apa aku dapat belajar hari ni? Maka dia akan datangkan, alah, apa contohnya? Apa reason dia nak bagi supaya kita tak bersyukur ni? Alhamdulillah, nasib baik semua ni orang baik-baik kan. Dia akan bisikkan reason dan alasan. Contohlah sebagai isteri nak buat baik pada suami. Dia tahu kalau aku buat baik, Allah redha pada aku. Bila Allah redha aku, tempatku syurga lah tempatnya. Tapi dia masuk dalam hati, alah, kau buat baik dia, dia bukan baik sangat pun. Nampak tak? You was waste. Ya, sedangkan suami adalah nikmat. Begitu juga sebaliknya, janganlah macam happy sangat kat belah kanan saya kan. Begitu juga sebaliknya, ya. Maknanya isteri adalah nikmat, ya. Suami adalah nikmat, isteri adalah nikmat. Tetapi dia akan datangkan reason sehingga tak nampak itu nikmat. Nampak itu cara dia punya modus operandi, cara macam tu. Dia tak kata-kata, "Hey isteri, kau lawan dia." No. Dia akan buat alasan 1, 2, 3 dan dia master buat alasan tu 2, 3, 4, 5 5 kajang dia boleh buat. Dan akhirnya dia buat satu keputusan, ialah, alah, suami aku bukan apa sangat pun, biasa-biasa je. Saya tak nak sebut tapi tu aja sebut, saya sebutlah juga kan. Itulah dalam kehidupan kita, itulah dalam kehidupan kita sampai kita rasa kita tak bersyukur. Dan bila tak syukur, Allah cuba bayang, Allah bagi tapi kita rasa biasa, maka macam mana kita nak dapat sayang Allah? Bagaimana kita nak dapat hubbillah, ya? Bagaimana kita nak dapat hubbillah? Jadi kita dah dapat, tetapi i'tarafna, kita mengiktiraf apa yang kita dapat. Itu yang kita perlu sebenarnya. Sebab itulah nikmat ni kena sebut-sebut selalu. Ya, sebab tu kita datang, kita akan sebut nikmat, kita sebut nikmat. Dan tak cukup sebenarnya, sebab wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu nak bilang nikmat Allah, kamu tak akan mampu nak bilang, hitung 1, 2, 3 kamu tak akan mampu nak hitung. Okey. Kita kena mengenang nikmat-nikmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kena sebut. Dan kemudian bila kita sebut tanpa syarat, mengenang tanpa syarat, baru iblis tak boleh masuk. Kalau kita kata, aku dapat ilmu, aku dapat hari ni sihat, tanpa syarat, janganlah, alah, orang lain pun nikmat juga, orang lain pun sihat juga, so tak special mana pun. No. Yeah? Bila Allah bagi, Allah tarik pada kita, perbandingan dengan orang lain tak berguna lagi pada masa tu. Yeah? Dan syaitan lalu macam tu lah, ditawarkan nikmat-nikmat tersebut sehingga kita tidak menghargainya. Bila kita tidak menghargainya, kita tidak mensyukurinya. Bila kita tidak mensyukurinya, Allah tengok, oh, hambaku aku bagi tetapi tidak pun menghargai apa yang ku dapat. Okey, itu yang ke 6. Yang ketujuh ni lebih dalam. Yang ketujuh ni lebih dalam. Ya. Seseorang yang nak mendapat sayang Allah ni, seseorang itu dia pecah hatinya hanya dengan Allah. Inkisarul qalb illa bihi. Ya. Orang yang pecah hatinya, perkara lain tak boleh memecahkan hatinya, tetapi seluruh kesedihannya, seluruh kedukacitaannya, seluruh kerisauannya adalah all about Allah. Ya. Orang yang macam ni Allah sangat sayang. Ya, tapi Allah kata tiba macam, alah, baru satu masalah, pecah dah, patah dah hati. Allah katalah, besar sangat ke? Aku ni siapa? Aku ni, contohnya begitu. So sebab tu, maka pada kita, Allah Subhanahu Wa Taala suka orang yang menangis kerana Allah.
Orang yang menangis sebab dia takut. Ada orang, ya, sebab ada orang menangis dua sebab, ya. Sebab tu dikatakan man, kata orang arif, kata orang arif, man adna badhamban fahuwa yadhhak fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu al-jannah wa huwa yadhhak. Barang siapa yang buat derhaka pada Allah dalam keadaan dia ketawa berdekah-dekah, bukan sekadar derhaka tetapi bangga dan ketawa, Allah akan bakar dalam neraka dalam keadaan dia pasti menangis. Saya ulang sekali lagi. Barang siapa yang buat dosa pada Allah, barang siapa derhaka pada Allah dalam keadaan ketawa, Allah akan bakar dalam neraka dalam keadaan dia pasti menangis. Man adzanaba dzamban fa huwa yadhhak fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu nar wa huwa yabki. Wa man ata'a, dan barang siapa yang taat. Ini kita masuk orang yang inkisarul qalb, orang yang harapan kalau dipecah dan patah hatinya hanya soal-soal dengan Tuhan semata-mata, ya. Ini Allah akan bagi kasih sayang dia, ya. Maknanya orang yang menangis, contohnya menangis macam mana, katalah dia nak buat taat tapi dia tak mampu buat taat pada Allah sampai dia menangis. Tangisan itu, air mata yang meleleh keluar, dibayar dengan sayang daripada Allah. Dia boleh mendapat kasih sayang Allah. Allah sayang dia pada masa itu. Dia menangis sebab dia tak boleh taat. Dia tak terbuat walaupun dia nak, ya. Ini ada juga kategori manusia yang dia nak melakukan ketaatan. Dia nak melakukan ketaatan tetapi dia gagal melakukan ketaatan, ya. Ini, dan dia menangis. Tangisan itu boleh mendapat kasih sayang Allah. Ya. Yang kedua, yang dimaksud waman ata'a wa huwa yabki, barang siapa yang taat dan dia menangis. Taat yang kedua ialah taat merasai berdosa. Sebab merasai berdosa adalah ketaatan paling besar. Dan hilang rasa berdosa itu kederhakaan yang paling besar. Ya, kadang-kadang kita rasa, ya, aku salah apa? Ini tak ada masalah. Tapi kita tak, ya Allah, ampun ya Allah. Ya, lalaiku ya Allah, hatiku ya Allah, tak tahulah ya Allah macam mana dan segala macam. Nak ceritanya kepada kita semua bahawa menangis kita pada kita mengenang dosa yang pernah kita buat, dosa yang kita tak mampu nak tinggalkan. Tadi taat yang tak mampu kita buat, ni dosa yang tak mampu kita tinggalkan, ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita tak mampu, dan kita menangis pada ketika itu. Dan menangis tersebut dalam keadaan, ya Allah, macam mana ni ya Allah? Ya, bercakap dengan Allah macam kita bercakap, ya Allah, macam mana ya Allah? Aku nak sangat mendapat sayang engkau ya Allah. Aku nak taat pada engkau ya Allah. Tetapi dalam taat aku ni ya Allah, aku sering jatuh ya Allah. Aku gugur ya Allah. Aku lemah ya Allah. Baik, mengakui kelemahan dan kehinaan diri di hadapan Allah, itulah Allah sayang sangat. Compare tu orang yang dengan confidence-nya, ya, Allahu Akbar, tahajud sepanjang malam dengan confidence bahawa memang kalau aku ni mati, confirm syurga dah ni. Ya. Kan Sayyidina Umar, saya dah ulang banyak kali dalam kelas kita, Sayyidina Umar kan kata, launadi munadi kullun nas yadkhulunal jannata illa wahidan fa inni khashautu an akuna ana dhalikal wahid. Sekiranya, bukan sekira, kalaulah, tentu tak berlaku, lau tu tak berlaku, sebab lau dalam bahasa Arab bermakna istihal. Ada maksud istihal wa bimana ihan. Kalau, maknanya kalau tu tak berlaku lah. Kalau tu tak berlaku, tetapi kalaulah, macam kita kata, kalaulah aku boleh terbang. Memang tak boleh terbang pun, burungnya terbang kan. Ya. So, kalaulah tiba-tiba di hari akhirat, ketika aku, kata Sayyidina Umar, berdiri di padang mahsyar, dan tiba-tiba Allah bagi tahu kullun nas yadkhulunal jannah, bagi satu statement, semua manusia, semua layak ke syurga. Illa wahidan, kecuali seorang je yang tak layak ke syurga. Kata Sayyidina Umar, aku takut akulah seorang itu. Inni khashautu an akuna ana dhalikal wahid. Aku takut akulah seorang tu, kata Sayyidina Umar. Hei, kita kalau macam, hei manusia semua ke syurga, confirm lah kita. Fir'aun mana? Nampak? Kita bajet baik ni masih apa yang ni problem ni?
Ya? Sebab itulah kadang-kadang kita datang dalam kehidupan, kita datang, kita lupa satu satu kederhakaan yang kita lupa ialah rasa berdosa. Itu adalah kederhakaan yang kita bawa ke mana-mana. Cuba bayang Nabi SAW sebut dalam hadis kan, inni wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaum akthar min 70 marrah. Aku demi Allah memohon ampun pada Allah, bertaubat pada Allah dalam satu hari lebih banyak daripada 70 kali. Kalaulah satu hari tolak 24 jam, tinggal 12 jam saja, setiap beberapa minit Nabi bertaubat pada Allah. Kenapa orang bertaubat pada Allah setelah hanya kita rasa kita bersalah? Inilah ciri-ciri orang yang inkisarul qalb. Orang buat macam tu, dia dapat kasih sayang Allah. Dia buat macam tu, dia dapat kasih sayang Allah. Dia buat macam tu, dia akan dapat kasih sayang Allah yang kita perlukan dalam kehidupan. Ya, suami sayang kita pun kita rasa happy sangat. Belum lagi kasih sayang Allah. Once Allah sayang kita, kita dapat segala-galanya. Ya, kita rasa orang sayang kita, kita rasa macam Allahu Akbar bestnya. Belum lagi. Ya. Jadi sebab tu kita nak kena rasa hati yang macam tu, hati yang akan patah dan lemah, rasa hina diri melainkan hanya untuk Allah. Untuk Allah saja aku nak kata. Kalau tengah dengan Allah kita sensitif, ya. Dengan lain is okay lah, ya. Jangan yang lain tu reka-reka saja je kan. Kadang-kadang saja je layan-layan. Apa tu aja angkat tangan. Itu bergantung pada apa yang dirasa tadi, ya. Maknanya ini dalam bab taubat. Dalam bab taubat, ya, Allah tetap buka walaupun dia melakukan kesalahan diulang berkali-kali. Walaupun, bukanlah maknanya kita nak bagi tahu ni, okey ulanglah berkali-kali, tak. Bukan itu mesejnya. Mesejnya adalah ada satu mesej yang lebih besar. Bila kita bertaubat, keazaman dan tangisan kita itu menyebabkan kita tak nak buat lagi. Sebab tu tangisan itu bukan air mata, ya, air mata, tetapi hati kita itu yang meletakkan kasih sayang Allah. Kalau duk menangis, tapi sebenarnya aku sebenarnya bukan dah menyesal sangat pun, tapi lah tadi kata inkisarul qalb, nangis kan. Dan itu tak ada nilai. Yang ada nilai adalah memang hati yang tetap, memang aku tak nak buat, ya Allah, tetapi tiba-tiba buat lagi. Dia tak plan pun buat lagi, tetapi buat lagi kemudian. Dan dia menangis lagi dan menangis lagi. Maka Nabi kata, selagi mana dia nak taubat, selagi mana Allah menerima taubat. Selagi mana nak taubat, selagi mana Allah menerima taubat. Selagi mana dia taubat, maka Allah gunakan kalimah apa dia yang kita baca, kita jumpa kalimah tu? Atubu ilaihim. Ya, Allah taubat kepada kita. Apa makna taubat? Kembali. Kita kembali pada Allah, Allah kembali pada kita. Maknanya bila kita melakukan kemaksiatan, kita jauh daripada Allah. Bila kita taubat, Allah kembali pada kita. Bertemu antara khaliq dan makhluk, makhluk dan khaliq. Jadi, dengan Syed Wajib, maknanya hati kita tu. Itu yang penting, hati. Pada masa kita menangis, kita mengakui betul kelemahan. Mengakui kelemahan itu, itu ada nilai yang sangat besar, mendapat hubullah. Itu maksud dia. Ya? Baik. Kemudian, okey, yang ke 8, ini secara spesifik tentang masa, ya. Ini secara spesifik tentang masa, kerana terlampau banyak hadis tentang masa ini, maka pesanan daripada ulama ini untuk dapat hubbullah adalah al-khuluwati fi waqtin nuzulul fi waqtin nuzulil ilahi, yakni fil ashar. Ya, yakni kita khulwah. Khulwah maknanya sunyi diri, ataupun dalam konteks bahasa pada hari ini, kita disconnect. Kita disconnect dengan semua benda lain. Kita hanya connect dengan Allah. Ya. Kita disconnect. Masa tu tolak tepi semua benda yang boleh kita connect dengan makhluk, dan kita hanya connect dengan Allah pada waktu sahur. Yakni 1/3 akhir daripada malam. Ini secara spesifik tentang masa yang orang kena usahakan untuk dia mendapat hubbullah. Dia mendapat hubbullah, sayang Allah. Ya? Ya. Kita kata sebab khulwah ni maknanya, khulwah ni maknanya bersunyi diri. Saya sebut dalam konteks kita ialah
kita tak peduli sesiapa pun, kita putus hubungan dengan siapa betul, sesiapa pun, dan kemudian itu betul-betul kita punya me time, kita punya masa betul-betul, aku punya masa betul-betul. Dan tadi Tuan Haji gunakan perkataan munajat. Ya, munajat, apa makna munajat? Dulu ada Rabbani ke dia, dia lagu-lagu munajat, ya. Munajatku dalam syahdu. Macam tengok buat Perli ni yang tak tahan, ya Allah. Saja je lah kan. Mana munajat? Bisik. Munajat makna kita berbisik dengan Allah. Macam kita bisik dengan seorang yang sangat dekat dengan kita. Kita takkan berbisik kalau orang tu jauh. tak dengar kan? So kita dekat baru kita bisik. Ya. Kita bisik pada ketika kita peluk anak kita, kita bisik. Ya, anak, buat baik-baik tau. Contoh macam tu kan. Maka begitulah kita dengan Allah, maknanya keluar perkataan bisikan, munajat, ya. Munajat tu maknanya setelah kita disconnect, tu nombor satu, kena disconnect, ya. Sebab itulah saya pun dapat rasa lah, ya, betul lah. Kita ni terlampau connect dengan alam, ya. Sampai kita disconnect dengan Allah. Kita pergi food, kita pergi ke kuliah, kuliah tak apalah. Kita pergi ke masjid pun, ke solat pun, kadang-kadang kita bawa handphone kita. The best ialah ni simpan dalam kereta. The best is simpan dalam kereta. Ya, kena bye-bye. Oh kan, sebab sayang sangat kan. Tak tahu bila dia menjadi sebahagian daripada tubuh badan kita kan, tak boleh pisah dah kan, macam tangan kita, kaki kita dah, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita nak rasa hubbullah, cuba ni cerita orang lah, ya. Dia kata dia tinggal apa saja, ya. Kalau lagi pada pergi tu, ni dia cuba, ya. Okey. Ni contoh, dia tinggal kat kereta ataupun kat rumah lah. Yang cerita kereta kan, nanti kata orang, wah, mencuri bila kata, wah, dia orang banyak simpan, tinggal iPhone dalam kereta, kan? Dia pakai gadget. Okey. Jam ni kita connect dengan masa. Disconnect dia. Buka jam. Kan? Ha? Ini contoh-contoh benda yang sebenarnya yang kita bawa sama. Sebab bila kita tanpa sedar, jam ni dia connect kita. Kita connect dengan sekeliling. Oh, pukul berapa? Maknanya kitanya fokus, oh, sekarang pukul berapa. Walaupun untuk makluman, sebenarnya kita boleh latih. Ini untuk latihan, pelatihan hati. Just kita letak tanggal jam kita kalau kita datang masjid. Maknanya kita ikut flow saja. Ya. Sekarang kita datang, okey, kita tanpa peduli masa. Kita offkan masa, seolah-olah masa tu off. Aku dengan Allah saja, sebab seolah-olah masa berhenti. Tetapi selagi mana masa kita duduk tengok jam, duduk tengok jam. Macam kita lah sekarang duduk tengok jam kan. Itu maknanya bila nak berhenti kan. Min akan berhenti juga. Contohlah kan. Kan. Sebab kita tu connect dengan alam, kita connect dengan benda. Oh, sebab jam akan bagi tahu kita lepas ni nak buat apa. So min kita sedang connect dengan apa lepas ni. So handphone dah memang dah. Ni nombor satu lah yang paling besar yang kita kena latih untuk kalau kita datang masjid, lakukan ibadat, tinggal. Saya suka tamsil yang dibuat oleh Sheikh Nuruddin kan. Sheikh Nuruddin kata apa? Kita ni memang kata ni penting kan. Sebab tu kita bawa dia ke masjid kan. Ha, tapi dia kata apa? Ha, masa main bola sepak tak ada pula pemain-pemain lari sambil bawa call penting, okey, ai kat sekarang ni tengah, tak ada. Kenapa? Sebab bila mereka tak bawa, mereka sedang disconnect, baru mereka connect dengan permainan. Fokus pada permainan dia, maknanya dia connect dengan apa yang dia patut buat. Kita problem kita kat situ. Kita ni terlampau bercapah sangat, dia punya apa tu, dia punya cabang dia tu terlampau banyak sangat, ya. Dan akhirnya kita tak dapat meaning perhubungan dengan Allah. So, sebab tu digunakan, orang dulu gunakan kalimah khulwah. Khulwah ni maknanya kita sunyi. Khulwah tu maknanya sunyi. Khalwat, orang kata khalwat, ya. Khulwah tu maknanya sunyi. Yakni kita putuskan hubungan dengan yang lain, kita stopkan masa. Kita stopkan masa, momen itu hanya kita dengan Allah. Kita pijak sejadah, kita rasa tapak kaki kita tu pijak, rasa bagaimana rasa sejadah tersebut. Dan ketika kita lontarkan pandangan kita pada tempat sujud, dan pada masa tu kita rasa benar-benar kita hanya sedang bermunajat dengan Allah. Allahu Akbar. Kita bisik pada Allah, nak beritahu Allah yang paling besar. Tak ada benda yang lain yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu al-khulwatu khulwah pada waktu sahur. Ya, sebab memang banyak hadis sahur ni maknanya waktu, ya. Sebab sahur ni bukan makan.
Sebab kita bila sahur makan kan. Sebab memang kalau makan sahur. Tetapi sahur itu adalah waktu. Waktu 1/3 yang akhir daripada malam. Sebelum fajar. Maknanya itu. Maka sebab tu Allah Subhanahu. Kita doa lah semua-semua kita mendapat munajat ya. Kalau bangun saja memang tak dapat apa pun kan. Kita bangun tetapi dengan munajat dan khulwah tadi. Khulwah maknanya disconnect dengan semua benda. Disconnect dengan semua benda. Okey. Ya, apa saja amalanlah. Okey, dalam maksud khulwah tadi, maksudnya berbisik-bisik, apa saja amalan-amalan yang kita buat pada masa tu yang memang kita nak persembahkan kepada dia, kekasih kita. Ya, sekarang kita dah kena tukar dah. Dia kekasih agung kita. Sebab kita nak mendapat asyadu hubban. Ya, pada pagi itu, ya Allah aku nak cakap dengan engkau, ya Allah kekasihku yang paling agung. Kita boleh gunakan guna itu, perkataan itu. Sebab memang waktu itu Allah memang akan menurunkan rahmatnya, menurunkan segala macam lah. Kita tahu hadis, banyak sangat hadis tentang itu. Maknanya pada momen itu kita bercakap pun gunakan bahasa. Bila munajat, bila kita dah bercanda, orang kata bila kita bercakap, maka bahasa pun kena bahasa cinta dengan Allah tu Haji. Ya, dengan Allah. Ya, ya Allah, ya, yang aku sangat sayang. Engkau sayang yang tertinggi bagiku. Sebab kita jangan gunakan perkataan tu. Memanglah kita reserve sayang kita pada orang kita sayang kan. Tapi kita dah buat keputusan bahawa sayang-sayang tu di bawah lembayung sayang yang lebih besar. Asyadu hubban lillah. Asyadu hubban lillah. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, boleh ketika kita bermunajat menggunakan bahasa-bahasa yang betul-betul bersifat dalaman. Ya, bersifat dalaman. Gunakan Allah itu adalah pusat cinta kasih sayang kita. Gunakan insyaAllah. Baru kita akan dapat dia punya. Sebab bahasa ni membayangkan apa adalah hati kita. Ya, okey. Yang ke-9. Ya. Bagaimana kita nak mendapat hubbullah sampai kita jadi asyaddu hubban lillah. Akhirnya kita bila Allah sayang kita, kita akan dapat sayang balik. Ya. Bila Allah bagi sayang dia pada kita, kita akan mendapat sayang tersebut. Ya. Maka yang ke-9, bersama dengan mereka yang cinta Allah. Ya. Untuk mendapat sayang Allah, kita kena banyak masa kita bersama dengan orang yang cinta Allah. Okey. Ya? Tentu jadi sedikit problem lah sekarang kan. Nak kena Tuan Haji cinta Allah tak? Kalau cinta saya nak ajak makan sama-sama ni. kan? Sebab kita kata bahawa antara cara kita mendapat cinta Allah, kasih sayang Allah adalah dengan kita cinta pada orang yang kita bersama dengan orang yang cinta Allah. Bahkan kita sayang pada orang yang sayang pada Allah. Itu kena letak dalam kita punya cara nak mendapat cinta kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua cara. Yang pertama memang kita kenal orang tu memang dia tu baik, dia sayang Allah, dia memang lakukan ketaatan, berbaik dengan dia. Buat baik dengan dia dengan apa kos sekalipun. Baiklah rapat. Itu satu cara. Itu satu cara yang kita boleh buat. Mana-mana kita tahu, oh sekarang ni Habib apa datang daripada Yaman, Habib Omar datang kan. Ha, kita jumpa masya-Allah. Itu contoh saja ya. Mungkin banyak lagi nama-nama lain tapi ya, satu nak kita lakukan perkara tersebut. Sebab bersama dengan orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah, kita akan mendapat cinta Allah. Ya, kena ada masa tu, kena ada cara yang macam tu. Yang kedua, bersama dengan maksud bersama dengan sirah mereka. Pengenalan terhadap mereka. Ya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Apa tadi poin saya tadi? Bersama dengan sirah, bersama dengan mereka. Sebab yang tadi, yang pertama tadi ialah orang yang hidup. Yang kedua ni, kita boleh bersama dengan orang yang telah tiada pun. Tetapi melalui kita menyebut mereka, kita mempelajari sirah mereka, perjalanan hidup mereka.
Ya. Maaf saya tak ingat perkataan Ibn Abbas. Okey. Dia nak menceritakan bahawa inda dzikri salihina tanzilur rahmah. Inda dzikri salihina tanzilur rahmah. Di sisi, maknanya ketika kita menyebut, nampak tak? Kita sebut orang-orang soleh, rahmat dah turun pada kita. Maknanya rahmat kasih sayang Allah. Maknanya kita cerita tentang Sayyidina Umar sebagai contoh. Kita cerita tentang Sayyidina Abu Bakar sebagai contoh. Kita cerita tentang Sayyidina Ali sebagai contoh. Kita cerita tentang Sayyidina Fatimah Zahra binti Rasul sebagai contoh. Kita cerita tentang isteri-isteri Rasulullah sebagai contoh. Kita baca tentang, kita cerita tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita tentang para aulia illah. Kita cerita, baik, itu kita bersama dengan mereka. Maknanya kita, Allah tengok macam tu, Allah sayang kita. Kita sebut orang yang sayang Allah, Allah sayang pada kita. Kita membaca, kita baca, ya, kita membaca dan kita mendoakan mereka, kita mendoakan mereka, ya. Kita mendapat kasih sayang Allah. Itu cara kita nak mendapat kasih sayang Allah. Di samping yang tadi orang hidup lah, orang hidup yang kita kenal memang mereka itu menyayangi Allah, maka kita rapat dengan mereka, ya. Ramai orang-orang yang macam tuan-tuan guru yang ada di Kelantan, di Kedah, di mana-mana tu kan. Masya Allah, ya. Yang tak keluar TV pun, ya, orang tak kenal pun, tetapi Allahu Akbar, mendedikasikan hidupnya semata-mata kerana Allah dan Rasul. Ha. Kalau kita ada masa dalam trip kita ke Langkawi, cari untuk mendapat hubbullah, ya, mendapat hubbullah. Boleh buat perkara tu insya-Allah, ya. Sebab antara sifat orang beriman as-sa'ihun. As-sa'ihun ni maknanya orang yang sentiasa bergerak, berjalan. Berjalan untuk mendapat benda-benda macam ni lah. Mendapat ilmu, menziarahi orang, ya, orang yang sayang Allah kita dekati, ya. InsyaAllah banyak kebaikan. Dan yang akhir sekali, ya, yang akhir sekali, ya, meninggalkan perkara yang menyebabkan Allah benci. Ha, ya, dah buat semua tu tadi. Yang ke-10 ialah kita kena ada usaha, ya Allah, ingin meninggalkan apa saja yang Allah tak suka dan Allah benci. Sebab Allah benci pada dua benda. Yang pertama yang haram, yang kedua yang makruh. Itulah dua benda yang kita akan tinggalkan kalau kita nak dapat mahabbatillah. Orang yang orang arif billah, dia tak akan kata ala ini tak haram, ni makruh je. No, tak ada dalam skrip dia orang. Sebab asal makruh, makruh maknanya apa yang tak digemari oleh Allah. Dalam memburu cinta Allah, kita tak akan buat walaupun perkara tersebut tak sampai pada. Sebab Allah tak menjadikan sesuatu benda haram sebab rahmat Allah, sebab Allah kesian kat hamba dia. Kalau semua benda jadi haram, tak ada makruh. Hanya ada wajib dan sunat. Kita baca bayang. Dah hidup, maaf saya. Hanya ada wajib dan haram saja. Apa jadi kepada manusia? Ya, sembahyang duha hukumnya wajib. Oh, apa lagi? Semua yang sunat tu jadi wajib. Cuba bayang, apa bagaimana manusia nak hidup? Ya. Maknanya bila tak buat, berdosa. Tahajud wajib contohnya. Tak buat tahajud berdosa. Ha, kan? Berapa ramai orang berdosa? Kan? Kemudian yang tak ada makruh, semuanya haram saja. Yang adanya, maka sebab itu tak ada satu garisan, garisan tersebut namanya haram. Ada satu di bawah tu namanya makruh. Makruh tu masih lagi. Tetapi bagi orang arif, no. Yang makruh aku takkan buat. Sebab setiap kali aku buat benda tersebut, aku hilang kasih sayang Allah. Setiap kali aku buat, aku menghilangkan kasih sayang Allah. Apa sangat nikmat yang aku sedang kecap ini compare to kasih sayang Allah yang aku nak rasa. Ya, pleasure yang kita dapat dalam hati kita bila kita sayang Allah, yang tu aku nak ya Allah. Ya. Ha, jadi orang arif berbeza dengan orang yang hanya hukum lahir, ya. Hukum lahir ni wajib ke tak? Oh, sunat tak apalah, nampak. Sedangkan dapat sayang Allah bila buat sunat. Eh, ni haram ke? Makruh, okey. Ha, kan? Masya-Allah. Ya. Jadi kalau macam tu, petai tak boleh makan kan? Ha? Boleh makan. Ha. Cuma kesan itu yang menjadi makruh. Bukan pada zat petai tu. Bukan pada petai tu, maknanya ya. Ha. Sebab tu JAKIM tak keluar halal makruh pula ya. Ya, sebab petai cop pula makruh, ya. Jering apa lagi? Genuak apa segala macam. Ha, kan? Hanya jadi makruh bila kita tak jaga mulut kita. Bila kita gagal menjaga mulut kita. Kalau jaga, selagi boleh jaga makanan tersebut jadi harus boleh dimakan, kan? Ha, sebab hukumnya berdasar pada hukum bawang.
bawang, sebab daripada bawang itulah yang keluarnya makruh istinbat, sebab Nabi tak pernah sebut petai. Ada kena sebut petai, maka orang yang makan petai, maka janganlah datang ke masjid kami, kata Nabi. Tetapi sebab sifat yang ada pada petai, ada pada bawang yang Nabi sebut dalam hadis tu, maka sifat orang dulu makan bawang mentah-mentah kan. Lepas tu pergi, Allahu Akbar. Oh, busuk bangai, ya Allah. Ha? Sama lah juga benda-benda yang kita rasa boleh menyebabkan itu, maka kita hindarkan dia kan. Ha, kan? Yang tak bolehnya dalam konteks kita ini, jangan makruh je. Ha, itu tak betul. Ya? Mungkin tadi kita terbuat yang makruh, Allahu Akbar, makan sampai 5 papan, ya Allah. Aku tak nak berniat, ya Allah, contohnya kan. Jadi dia boleh menangis inkisarul qalb, dia boleh menangis, ya Allah, lemahnya aku, ya Allah, sampai banyak ni aku makan, ya Allah, ya. Tapi maknanya poin yang terakhir adalah meninggalkan perkara yang menyebabkan Allah benci kita, Allah tak suka atau benci, ya. Ada dua benda, pada dua benda yang haram dan yang makruh. Okey. Baik, semua yang saya kasih sekalian, itu di antara, sebenarnya banyak lagi saya lihat, tapi ialah kalau kita nak pergi dia, sebab orang arif billah, orang arif bila dia berkongsi tentang bagaimana nak mendapat cinta Allah, sebab cinta Allah ni dia punya tentulah tinggi dia punya perbincangan dia, ya, berbanding orang yang mungkin orientasinya ni halal ke haram, betul ke tak betul, itu masih perbincangan-perbincangan di bawah. Tetapi apa tujuan semua itu? Akhirnya untuk kita mencapai cinta Allah. Yang Allah sebut, sebab kita berbincang hari ini, sebab Allah sebut dalam Al-Quran, asyaddu hubban lillah. Asyaddu hubban lillah. Sebab bersangatan sayangnya pada Allah. Itu sifat orang beriman. Jadi kita nak jadi orang beriman, kita tak pedulilah orang kafir yang mengambil sebagai anda dan ini, tetapi kita nak kita yang bersama-sama ni, asyaddu hubban lillah. Okey. Kita dah sentuh tentang perkara tersebut. Baik. Kita masuk pada ayat 166, ya, supaya jangan nanti marah kan, ustaz kami dah bawa kitab hari ni, ya, sampai langsung tak sentuh ayat ini, kita sentuh insya-Allah. Okey, baik. Idh, ya. Idh ketika, yakni menjadi badal idh yang sebelumnya, sebab sebelum tu kita kata idh yarawnal azab, ya. Ni cerita ni, idh ni ketika melihat azab. Ketika melihat azab, ni yang berlaku sekarang. So kena relate macam tu. Kena relate kan bahawa ketika mereka melihat azab, okey, ambil daripada situ, maka berlakulah sekarang ni. Okey. Rupanya, okey, kita kena ingat dalam kepala kita kalimah anda dan. Okey, bila sebut anda dan, cara sedar tak sedar ada dua kelompok. Kan ada dua kelompok. Bila sebut kalimah anda dan, ada dua kelompok. Okey. Okey, tengok tangan kanan saya. Okey, sebab tangan kanan saya orang gunakan benda baik, tapi kiri pada tuan-tuan kan? Okey. Kena pakai tangan kanan saya lah. Baik. Bila kita kata Allah, satu lagi apa? Makhluk. Okey. Ini satu part. Yang kita bincang asyaddu hubban kat sini. Sekarang kita start kat sini. Anda dan. So, satu lagi siapa? Kita lah sebut anda dan. Allah, satu lagi makhluk. Bila sebut anda dan, satu lagi apa? Oh, okey. Anda dan. Yang satu lagi tu, okey, nampak ya? Bila sebut Allah, satu lagi makhluk. Makna lawan dia tu. Bila sebut anda dan, lawan dia ialah lawan dia ialah orang-orang yang menyembah andadan tersebut. Bukan makhluk, makhluk kat sini je. Sebab dia ni bukan makhluk pada andadan. Ni bukan makhluk pun pada andadan. Okey, bila kita dah nampak orang kata frame tu, kita dah letak dua dalam frame, sekarang kita tengok. Sebab Allah, sebab itu itulah gunanya badal. Kenapa dalam bahasa Arab adanya badal? Badal ni nak cerita balik apa yang ada di atas. Supaya relate balik cerita tu di atas. Jangan putuskan wal ayat ni berbeza. Makna kita nak bagi tahu iz tersebut, yang ni ketika berlaku azab. Azab tu siapa? Oh, anda dan diazab, dan yang menyembah pun diazab. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sekarang
menggunakan istilah bagi anda dan orang yang menyembahnya itu dengan satu kalimat. Sebab nak tengok sangat similar, nak tengok bagi sama sangat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah kedua-duanya fi'il, ya, alladzina tubi'u min alladzina taba'u. Nampak tak? Sebab dia macam jangan sama je kan? Sebab ini berbeza. Ini Allah, ni makhluk. Tetapi ini benda yang sama, kedua-dua je makhluk. Tetapi makhluk yang ni menyembah hak ni, yang ni kena sembah. So sekarang ni bila berlaku azab, dunia tak nampak lagi. Hari ni bukan main lah, sembah, tak nampak apa-apa. Tetapi ketika diperlihatkan kepada apabila diperlihatkan kepada mereka azab, maknanya azab tu dah memang akan mereka akan tempuh, maka berlakulah sekarang ni. Apa yang berlaku? Tabarra'a, ya. Iza tabarra'a alladhina tabarra', ya, alladhina tubi'u. Tabarra' maknanya berlepas, ya. Surah Taubah dia panggil surah bara'ah. Bara'ah bermaksud berlepas. Maknanya rupanya pada hari kiamat nanti akan berlaku ni satu kelompok yang orang-orang yang anda dan tadi dan orangnya, maka Allah namakan satu kelompok tubi'u, satu kelompok taba'u. Nak nampak sama je, dia orang tu makhluk je pun. Maka Allah gunakan sampai rapat bahasa macam tu. Ya? Satu namanya fi'il madhi majhul, yang satu fi'il madhi saja. Ya? Tubi'u maknanya diikut. Taba'u yang mengikut. Yang diikut tadi andadan. Yang mengikut adalah orang yang menyembah andadan tadi. Okey, apa yang berlaku pada ketika itu, ya, orang-orang yang tubi'u, taba'a. Jadi fi'il majhulnya adalah fi'il madhi majhulnya adalah tubi'u, tubi'a, tubi'a, tubi'u, tubi'at. Tubi'at atau tubi'ibna, ya. Tubi'na, okey. Baik, tubi'u maknanya orang yang diikut berlepas diri, maksudnya para pemimpin. Maksudnya di sini pemimpin ni maknanya apa-apa yang disembah tadi. Sebab yang dan masuk dalam kelompok tu ialah para, apa kita nak kata, tukang bawa manusia pada menyembah ni. Ha, dia masuk satu kelompok. Sebab orang tak akan sembah andadan. Orang tak akan sembah berhala. Melainkan ada yang tukang cerita berhala ni power. Siapa cerita? Tok-tok mereka dulu. So sampai menyampai akhirnya, maka orang ini akan disebut dalam satu kelompok tubi'u. Yang bawah taba'u. Ah, yang ni follow je. Yang ni tukang diikut, yang ni yang mengikut. Okey, manil ladzina taba'u, manil ladzina taba'u. Tadi tubi'u, taba'u, ya. Mana lagi orang yang mengikut? Maksudnya mereka yang sebab kat sini berlakulah tabarra' tu, maknanya orang-orang yang diikut tersebut berlepas diri daripada orang yang ikut dia. Okey, sebab dia sendiri pun tak larat nak tanggung dah. Tiba-tiba tengok mari seorang, dua orang, aku you punya follower you. Alamak, aku punya pun tak settle lagi. Orang tu datang untuk mengazab dia, maka bukan seorang, dua orang, 10 orang, 10, sejuta orang. Cuba bayang, yang semua itu, maka dia pun no, hari ni aku berlepas. Aku tak ada kena-mengena dengan you all. You all kan ada akal. You takkan tak boleh fikir, benda ni tak boleh sembah. Nah, masa tu, hari berlepas. Ya, tabarrak. Ya. Maksudnya mereka menyalahkan kekeliruannya. Maknanya, isu tadilah. Kan, you all kan ada akal. Ha, jadi, orang yang kat dunia ni, confidentnya, meyakinkan orang tentang betapa agama yang tak benar itu benar, tetapi di hari tersebut, dia akan menyalahkan balik pada orang yang mengikut dia. Itu keadaan yang berlaku. Okay. Dan sesungguhnya waraul azab wa taqatta'at, ya, mereka melihat siksa dan ketika terputus, ya, ataf atau dihubungkan pada tabarra', ya, ayat ni dihubung pada taqatta'at tabarra'a bihim, dengan mereka, maksudnya daripada mereka adalah sebab segala hubungan yang terdapat di dunia selama ini berupa kekeluargaan dan kasih sayang, yang selama ni kumpul ramai-ramai in the name of God, in the name of blah 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 blah, ya, yeah. It love you, ya, yeah. So ceritakan love pada anda dan love pada anda dan, tetapi bila pulang ke hari akhirat pada ketika itu mereka saling berlepas. No, aku tak pun dulu, you all takkan tak boleh fikir, memang nampak
Jadi apa jadi pada orang yang mengikut ni? Nak tanya, apa jadi pada orang mengikut ni? Aku ikut engkau dulu, kau convince aku, khutbah kau begitu mengkagumkan sampai baik. Tetapi mereka berlepas pada hari itu, ya, dalam segala apapun, dengan segala jalan, maka terputuslah. Ada atas family ke, atas sebab ada orang kan hari ni kan tak keluar daripada Islam sebab ada orang sponsor. Oh, dengan sebab sponsor tu, ya Allah, dapat 1,000 sebulan, kemudian akhirnya jadi murtad contohnya, ya. Dan dengan sebab itu, masya Allah, terputus asbab, maknanya 1,000 tersebut, oh, tak berguna lagi pada mereka pada hari itu, ya. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, orang yang mengikuti, ya. Ni ada dua kelompok tadi, ya. Saya cakap ni cepat sangatlah. Ya, ada dua kelompok. Boleh tangkap ke? Sebab saya ni memang saja dia letak jam tu besar-besar kat depan kita ni supaya kita tu tengok betul-betul jam dia. Dia tak letak sengit pun, memang tepat, ya. Minggu sudah saya rasa sini, ya. Hari ni diinjak sikit bagi sama dengan mata saya, kan. Itulah, ya, supaya menjaga masa, okay. Tapi hari ni cakap tu sedap sikit sebab datang awal, jadi okey lah, confident lah sikit, kan. Okey. Dan berkatalah orang-orang yang mengikut, nampak, ya, ni problem orang yang mengikut tadi, ya. Sekiranya kami dapat kembali, itu je penyesalan dia, tak ada penyesalan lain. Ya Allah, sebab orang tadi kata, kenapa you tak fikir dulu? You takkan tak boleh fikir, dia tu kan manusia, tiba-tiba you anggap sebagai Tuhan, you tak fikir ke? Manusia tu makan minum macam kamu. Hari tu dia berlepas tangan kat sini, no, confident dia adalah merupakan jelmaan Tuhan dalam diri, iman, bla 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 sebagainya tu. Oh, bukan sekadar manusia, kadang letak pula satu benda yang tak bernyawa, kadang kata ini alam punya kuasa sebagai contoh. Tetapi di hari akhirat, bila ketika dakwaan-dakwaan yang meyakinkan tersebut dan mereka menarik dakwaan tersebut, yang tinggal perkataan yang taba'u satu je, dah terdiam, kelu, tak tahu kata apa. Alah, tolonglah, please. Buat macam game tu. Dia ada Main sekali lagi. Oh, main game tu, budak-budak main game tu, dia kalah, dia boleh main. Dia anggap macam tu lah sebab dia main game juga. Dia ingatkan dunia ni game. Dia ingatkan satu kehidupan kita ni game. Maknanya, seolah kalau kita buat salah pun, okay, bila mati, okay, we have another chance. Kita tak ada another chance. Kita tak ada chance yang kedua. Sebab Allah dah bagi semua elemen untuk diri kita berfikir dengan sebaik-baik yang mungkin. Allah dah bagi cukup untuk diri kita, kan. Maka mereka berkata, sekiranya kami dapat kembali ke dunia, fatabarra'a minhum, tentulah kami berlepas pula daripada mereka. Hari ni dia orang berlepas daripada kami. Kalau kami datang ke dunia sekarang, memang kami tak follow 1,000. No, 1,000 apa sangat kalau 1,000 kami jadi murtad. Never. Tapi penyesalan tidak berguna lagi, orang kata, kan. Okey, orang apa, orang tua kita kata apa, nasi telah menjadi, boleh tahan bubur sebenarnya. Lapar-lapar sangat, bubur pun bubur lah kita kata, kan. Kan, tapi tu tak teruk mana sebenarnya kalau penyesalan nasib menjadi bubur ni, ya. Ini memang nasi gentong ni, nasi dah gentong habis dah satu periuk dah ni, kan. Jadi tu mungkin lebih tepat lah, kalau sekadar nasi bubur, orang lapar dia makan juga bubur pun, kan. Dia order pula, dia buatlah bubur lambuk, kan, ada otter pula jadi sedap sikit. Ada alternatif, tu tak ada alternatif, ya. Berlepas daripada mereka pula, maksudnya daripada pemimpin-pemimpin yang menjadi ikutan mereka. Ya, kama tabarra'u minna, seperti mereka berlepas daripada kami sekarang ini. Lau, untuk menyatakan angan-angan. Lau macam saya katakan tadi, kenapa lau digunakan? Lau tu adalah tamanni. Macam kita kata, benda yang tak boleh berlaku dah. Benda yang tak boleh berlaku, istihalah. Satu mustahil yang akan berlaku. Lau, kalaulah. Masa tu penuh dengan kalau, ya, penuh dengan kalau. Ya. Ya. Lau menyatakan angan-angan, sebab lau, sedangkan natabarra'u, maknanya itu jawapannya, ya. Kalaulah kami tak ikut, ya, maka kami berlepas sekarang. Kalau kami berlepas dia dulu, sekarang kami berlepas. Tapi apa gunanya manusia, kan? Kadzalika, yang demikian itu artinya sebagaimana Allah memperlihatkan pada mereka sangat sangat kerasnya siasaannya sehingga sebahagian daripada mereka saling berlepas diri. Yurihumullahu a'malahum, Allah memperlihatkan amal perbuatan mereka yang buruk tersebut, ya. Hasaratin, ini menjadi bahan-bahan menjadikan kita menyesal.
hazratin hal keadaan alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar, bagi mereka dan mereka tidak dapat keluar daripada neraka, yakni setelah memasukinya. Ayat ini diturunkan untuk mengharamkan memaki dan semacam daripadanya, ya. Ayat ini juga diambil faedah bahawa maki memaki, sebab memaki maki memaki berlaku di akhirat itu, maka kita bagi orang beriman tak boleh mengambil sifat tersebut, ya. Jangan kita belajar sifat maki memaki ni, risau kan hari ni kan dunia hari ni, ya. Ya, kita ni Malaysian kan, okey kan, ha, netizen tu yang bahaya, ya. Malaysian mana rakyat Malaysia, netizen rakyat net. Rakyat net, ha, dia ada rakyat net, dia tak ada border dan dia boleh cakap apa saja, dan akhirnya anak kita tanpa sedar dah 5 dah 6 dah pandai dah cakap-cakap macam Mak Saleh, maki hamun caci maki. Oh, syaitan memang macam tu. Sebab itu sifat-sifat ahli neraka nanti. Sifat ahli neraka ialah maki memaki. Sebab kita saya sebut tadi dalam bahasa mudah tadi, mereka tabarrak tersebut, berlepas tersebut dengan maki-maki. Maka sebab tu maki-maki tersebut jangan buat di atas muka bumi. Wahai orang beriman yang duduk kotak kat sini ni, ni kotak frame sana, ni frame sini, orang beriman, kita jangan belajar maki memaki, ya. Jangan belajar maki memaki. Dan sebab itulah kita disuruh belajar bercakap benda yang baik-baik, ya. Dan menakutkan sekarang ni sebab kita punya pusat pengaruh kita di Amerika sebagai contoh. Dia yang mengeksport budaya. Dan kalau kita tengok dalam cerita-cerita dia, semuanya mencarut. Semuanya mencarut. Ya, semuanya perkataan mencarut dibuat. Dan orang kita tak trending kalau tiba-tiba tak ikut macam tu. Kalau you cakap bahasa baik, bahasa Inggeris biasa, you macam ni macam outdated lah, ya. Yeah. So kena cakap macam dia. Tu yang terkejut. Oh Jesus. Oh tiba-tiba terkejut Jesus. Sebab apa? Sebab oh barulah nampak macam hebat. Yeah. Allahu Akbar. Itulah yang berlaku. Semua yang dikasih sekalian, kita doalah pada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan kita daripada ini. Dan selepas daripada insya-Allah ayat yang kita nak bincang, ayat sesuai dengan zaman sekarang ni, waktu dan sekarang ni, ya. Yeah. Dan ingat semua yang dikasih sekalian, saya nak booking, nak booking maknanya booking perbincangan. Maksudnya setelah Allah cerita bab akidah dalam surah Baqarah, hidayah ada dalam soal akidah, cara berfikir akidah yang betul. Tetapi Baqarah juga memberi pedoman bagaimana dari sudut syariat. Maka sebab itu lepas ini kita akan jumpa banyak ayat-ayat syariat, peraturan-peraturan, ya. Maka sebab itu kita akan jumpa peraturan yang Allah nak bagi tahu kat sini dalam soal kehidupan. Yang penting adalah halalan tayyibah. Jadi insyaAllah pada minggu depan, jangan ke mana-mana, stay tune. Tuan Haji ni lalu tak ada ni, mana ni, ya. Jat-jat Tuan Haji. Oh, okay. Walau. Aha. Kita dalam bahasa kita terlajar menyebut walau lah, walau tak kemana keadaan lah. Ah. Baik. Okey, Tuan Haji relate kan ni orang kata ni catatan tepi lah, catatan tepi untuk kita kat daripada kalimah lau-lau yang kita gunakan, ya. Sebab dalam bahasa Melayu betul dia sama ada walau atau kalau. Nampak dua-duanya bahasa Arab, lau kalau walau, kalau walau. Sama je sebenarnya. Dan sebab itulah Nabi ajar, ni Nabi ajar kita lah, ya. Nabi ajar, ya. Nabi ajar apa dia? Nabi ajar kepada kita, apabila berlaku saja sesuatu, kata Nabi, kamu kena terus kata qaddarallahu ma syaa fa'al. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Apa yang telah ditulis oleh Allah, itulah yang dikehendaki oleh Allah dan itulah yang berlaku. Qaddarallah, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ma syaa, apa yang dia hendak, fa'al, itu yang berlaku. Dan Nabi kata fala taqul law, jangan kata law, kalau, kalaulah, ya. Sebab law itu kata Nabi taftah amalu syaitan. Lah, law yang kita duk sebut berulang kali itu dia hanya buka syaitan untuk datang pada kita. Maknanya syaitan tak datang pada kita, syaitan akan blok datang daripada kita. Law terbuka satu jalan, kita duk ulangi, lau kalaulah, kalaulah
terbuka lagi pintu syaitan. Terbuka lagi pintu syaitan. Buka pintu syaitan untuk makin datang. Makin banyak, makin datang kepada kita. Maka sebab tu, betul Tuan Haji, kalau kita duk guna, duk kalau, kalaulah. Maka Nabi ajar, iman bagi tahu, qaddarallahu masya'a fa'al. Apa dia? Apa kita nak kata? Qaddarallah masya'a fa'al. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang berlaku. Kena cakap macam tu kan? Apa yang telah ditulis, yang ditulis oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah, itulah yang berlaku. Tak tulis, tak nak, tak jadi. Walaupun kita nak, tak akan jadi. Ya. Anta turidu wa huwa yuridu wa la yakun illa ma yurid. Nahnu nuridu wa huwa yuridu wa la yakun illa ma yurid. Antum turiduna wa huwa yuridu wa la yakun illa ma yurid. Ana uridu wa huwa yuridu wa la yakun illa ma yurid. Aku nak, dia hendak. Yang berlaku kehendak siapa? Dia. Kita hendak, dia hendak. Yang berlaku kehendak siapa? Dia. Kamu semua hendak, dia hendak. Yang berlaku kehendak siapa? Dia Allah. Jadi sebab tu masya-Allah muktamad macam tu. Jadi Tuan Haji, sebab tu lalau ini disebut banyak di hari akhirat oleh orang-orang kafir. Jadi dalam bentuk sesalan. Jadi kita janganlah kita buat benda tu seperti hukum maki-makian tadi jangan berlaku pada kita, ya, mungkin yang just bila maki, no, bila maki aku tidak akan maki. Kita ni lah, dari sini dari segi akhlak lah, akhlak bila maki aku tak akan maki, ya, kita boleh cakap bahasa biasa, jangan maki, ya. Itu betul. Tadi itulah kenapa, sebab kita dah mula rasa yang tolong tu kita. Orang baik bila dia tolong orang, dia rasa bersyukur sebab Allah bagi peluang dia tolong orang. Tetapi kalau dah beralih dia punya jarum utara tu dah beralih kepada diri dia, pemusatan pada dirinya, ananiyah. Nabi sebut dalam hadis ananiyah. Ananiyah ni maknanya keakuan. Keakuan. So bila dibawa pada keakuan, akulah yang tolong kau, kau jadi senang. No. Sebab itulah dalam Islam kan, ingat dua, lupa dua. Tazakkar isnin wansasnin. Ha kan? Ni dah cukup lah last, ya, sebab dah banyak yang packing-packing, tutup-tutup beg semua kan, maknanya faham lah kan. Ketika jam tidak membantu penceramah, maka beg membantu insyaAllah, ya. Atau apa yang kita kena lupa, apa yang kita kena lupa sangat, kebaikan kita pada orang. Sebarang kebaikan orang, sebarang kebaikan kita pada orang pada masa lepas kita buat je, terus tak ingat. Terus tak ingat. Itu akhlak Islam yang sebenar. Kalau siapa nak kebaikan dia tu, memberi kebaikan pada dia hari akhirat. Sebab kebaikan kita, kalau kita ulang, ungkit, sakit kan, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza, Allah kata ya, kamu telah membatalkan kamunya kebaikan dengan kamu menceritakan dan menyakit-nyakitkan dia balik. Jadi sebab tu bila kita buat terus tak ingat, dan sebab tu tak sakit hati kita kan, sebab kalau kita ingat, itulah ni yang aku tolong dulu ni, aku bagi RM20 dulu kan, dia ni lah ni tahun 72 dulu, itu masalah kita. Jadi itulah masalahnya kan. Jadi lupa, ya, antara benda yang kita kena lupa sangat apa dia? Kebaikan kita pada orang. Yang kita kena ingat sangat-sangat adalah kebaikan orang pada kita, walaupun kecil, tetapi ingat kebaikan tersebut. Itu beri kebahagiaan insya-Allah. Ya. Walau dengan anak sendiri. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Adakah kamu yang ciptakan anak kamu atau kami yang cipta dia? Allah jadikan anak pada kita supaya kita tu gembira. Untuk kita, bukan untuk anak sebenarnya. Cuba bayang, ya, tak ada kena-mengena, ya. Katalah orang tak ada punya zuriat anak contohnya, apa perasaan dia? Kita ada. Allah bagi itu supaya kita gembira. Bukan anak tu gembira dulu, kita gembira terlebih dahulu. So, maknanya apa yang kita dapat tu yang kita kena kenang. Sebab tu, once kita bagi pada anak kita, seorang ayah, seorang ibu kena bagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita betul-betul, tapi nak sebut tak salah, nak sebut taklah salah, tapi jangan sampai dimasuk dalam hati. Jangan sampai masuk kepada kita punya dalaman tu. Kulit luaran tak apalah. Tak apalah, kamu kena ingat, ayah kan yang besarkan kamu, tak jadi masalah.
Tetapi jangan sampai masuk dalam bahawa sesungguhnya aku dah buat baik, kau kena balas balik. Tak, tak. Aku buat baik, Allah yang akan balas. Ha, itu kena, itu kena kita punya setting yang kita kena set. Kalau tidak, ramai kita akan kecewa dengan anak-anak kita. Ya, kita kecewa dengan anak-anak kita dan akhirnya kekecewaan itu lebih menjarakkan, bukan lebih mendatangkan, lebih dekat. Sebab kita kena dekat dengan dia orang, tetapi kekecewaan menjarakkan kita. Ya, jadi perkara itulah yang kita harap Allah beri kekuatan kepada kita, kan. Bukan senang kadang-kadang, kan. Sebab ketika emosi menguasai, memanglah semua benda hilang, ya. Rasional ke, hujah ke, ilmu pun semua hilang. Quran hilang, apa hilang, kan. Yang tinggal-tinggal apa yang dia nak sahaja. Ha. Bantulah ya Allah kami, ya. Qaddarallah ma syaa fa'al. Minta maaf sebab Kak Zu ni depan ni ada dua mic ni, dia halang dekat Zu, ya. Jadi orang lain tu dinya. Jom kita baca doa sama-sama. Doa ini sangat bagus, kan, kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya'a ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. Kita baca ni tiga kali boleh tak? Sebab ini sangat penting. Sebab sekiranya kita pulang kepada Allah dengan berhutang, amal soleh kita tak akan sampai pada Allah. Jadi kita minta betul-betul. Hari ini kita minta betul-betul, tak kira lah, mungkin dalam ni mungkin tak, kita keluarga kita siapa pun, ya, khusus ya Allah lepaskan kami daripada beban hutang ini, ya. Waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun. Waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun. Waqdi anna ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر أستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفا وعلى الآل الكرام الشرفة وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, dengan doa tadi kita tangguhkan kelas kita pada masa minggu depan insyaAllah. Dan ampun maaf daripada saya, seorang hamba Allah yang sangat lemah lagi daif ini. Semoga keberadaan kita mendapat kemanfaatan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, buat kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.